Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Farhan Hasbi sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti salah satu sesi dari workshop series yang kami adakan ini. Workshop kami kali ini mengambil tema Autodesk AEC Solution Structural Analysis Workflow. Jadi ini sebenarnya adalah lanjutan dari webinar yang hari Rabu kemarin. Workshop hari ini akan dibawakan oleh Mbak Nurul Fitri Sudibya, technical specialist kami yang juga adalah instruktur di ETC atau Authorized Training Center kami. Workshop series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan sharing informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering. Selain workshop, kami juga mengadakan webinar di hari Rabu, di mana dalam sesi workshop ini adalah lanjutan dari webinar pada sesi workshop kali ini, sifatnya jadi lebih teknis. Jadi untuk minggu depan jangan lupa juga untuk mengikuti webinar berikutnya dengan tema yang berbeda. Kemudian untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, informasi seputar Autodesk beserta promo-promo yang diadakan, Bapak Ibu dapat follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube. Juga kami mempunyai portal knowledge base di website kami yang isinya adalah know-how, tips and trick, serta troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Bapak Ibu bisa berkunjung ke Cipta Satria Technology Center atau di cstc.ciptasatria.com. Kemudian pada sesi workshop kami kali ini, Bapak Ibu diharapkan mempersiapkan tools-tools terkait dengan tema kali ini yang akan dijelaskan juga nanti oleh Mbak Nurul apa aja yang harus disiapkan. Terus juga jika nanti ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di kolom Q&A atau di kolom chat. Bisa langsung dijawab juga oleh Mbak Nurul atau nanti di akhir sesi. Kemudian workshop kali ini juga Bapak Ibu akan mendapatkan namanya e-sertifikat bagi yang mengikuti dari awal hingga akhir. Jadi nanti juga saya akan berikan namanya link kuesioner yang harus diisi untuk bisa nanti selanjutnya akan didapatkan namanya e-sertifikat tersebut. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke materi workshop yang akan dibawakan oleh Mbak Nurul Fitri. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Farhan untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti workshop hari ini. Ya, kita akan membahas mengenai Autodesk AEC Collection Structural Analysis Workflow. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nurul Fitri, biasa dipanggil Nurul. Saya adalah Application Engineer dari bagian AEC. Ya. Selama proses workshop, kalau misalnya ada yang bingung, Bapak dan Ibu boleh silakan chat aja atau misalnya mau di Q&A juga boleh ya. Saya akan stay untuk memantau pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya atau ada yang tertinggal, itu silakan ditanyakan aja ya. Kalau bisa Bapak dan Ibu semuanya sudah hands on ya. Kemarin sempat ditanyakan perlu software apa aja yang kita gunakan hari ini. Jadi kita akan menggunakan software Revit ya dan juga software robot struktural analisis. Nah, kebetulan karena versi 2020 saya ada error, jadi sekarang saya menggunakan robot versi 2021 dan juga Revit 2021 ya. Silakan dipersiapkan dulu untuk Revit dan robotnya. Kita akan membuat semua model dari awal. Kita buat yang simpel aja, nggak terlalu susah, ya supaya nanti sudah paham untuk jalur pengerjaannya seperti apa, ya. Oke, saya matikan videonya dulu supaya tidak makan bandwidth banyak ya. Oke. Nah ini saya langsung buka ke Revit-nya aja dulu, ya.
Jadi workflow-nya hari ini kita akan buat modeling-nya dulu di Revit, lalu kita akan bawa ke robot, lalu kita keluarkan result-nya dari robot. Ya. Silahkan boleh dibuka dulu aja file Revit, software Revit dan software robotnya. Dan software-nya ini harus sama ya, Ibu Bapak, versinya. Kalau misalnya berbeda, takutnya nggak bisa ya, error. Silakan dibuka dulu. Oke. Nah, kalau sudah dibuka, kita lihat dulu di sini masih Revit ya. Saya menggunakan versi 2021. Jadi yang kita gunakan karena ini bersifatnya struktur, jadi kita pastikan membuka new template-nya, kita gunakan yang structural template. Ya. Jadi kita buka dulu untuk new-nya, new project-nya dulu, lalu kita buka yang metric structural template. Ini kita oke aja. Ya, metric structural template, lalu kita oke. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari Revit-nya. Ya. Kalau structural template, memang dia akan langsung membuka dari level 2. Jadi, sama seperti proses pengerjaan Revit lainnya, kalau misalnya kita mau membuat lebih dari satu level ya, kita bisa mengerjakan untuk bagian levelnya dulu. Tapi kalau misalnya kita cukup satu lantai atau misalnya dua lantai, itu kita langsung buat gridnya aja. Ya. Nah, udah dibuka ya template seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba buat gridnya dulu ya. Jadi, saya hanya membuat satu lantai aja untuk bangunannya supaya tidak terlalu sulit. Jadi, ini saya buka dari level 1. Nah, lalu kita buat dulu grid-nya. Ya, masuknya lagi di struktur, lalu pilih grid. Ya, buka di level 1, pilih struktur, lalu pilih grid. Diklik aja grid-nya. Lalu ini saya buat grid-nya seperti ini. 1. Ya. Silakan dicoba dulu kalau Ibu belum mau mencobanya. Nah, untuk yang ke arah sampingnya, saya bisa menggunakan grid yang sama seperti ini. Tinggal dikebawahin aja. Atau saya menggunakan pick line ya. Di sini saya gunakan pick line. Saya bisa setting dulu offset-nya atau jarak antara grid-nya. Saya masih 4.000. Ini tinggal saya ke kanalin seperti ini. Ya. Silakan dicoba dulu Bapak Ibu untuk grid yang bagian vertikalnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau coba buat grid untuk bagian horizontalnya. Nah, caranya sama, jadi kita start dulu dari membuat satu line seperti ini. Ini offsetnya saya nolin dulu ya, karena saya baru mau start bikin gridnya. Saya bikin satu seperti ini. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bawah, ini saya rename dulu ya. Ini kan saya maunya pakainya abjad. Jadi saya ganti A. Ya. Nah, untuk yang ke arah bawahnya, kita lakukan cara yang sama. Struktur lagi, pilih grid. Nah, ini saya gunakan pick line-nya. Saya masukin lagi 4.000.
seperti ini ya. Silakan dicoba dibuat dulu untuk gridnya. Ini saya rapin dulu. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendownload RSA juga, biasanya nanti di tab analyze-nya akan muncul robot structural analysis. Ya. Nah, kalau di versi 2021, dia memang langsung muncul juga result explorer dan manajernya. Nah, kalau misalnya menggunakan versi 2020 ke bawah, ya, untuk yang bagian Result Manager-nya harus di-download melalui Autodesk App Store. Nanti tinggal dicari aja versi Revit-nya, lalu ada Structural Toolkit namanya. Nah, kalau cara mengubah unit dari inci ke milimeter, kalau misalnya memang baru mulai project-nya, Bu, boleh kita buka template baru aja, ya, supaya nanti setelah pengerjaan juga tidak bingung, ya. Jadi, lebih baik Ibu buka file, lalu pilih new lagi, pilih project. File, new, project. Nah, ketika muncul window seperti ini, coba Ibu browse dulu. Pastikan kalau di 2020 ke bawah ya, di sini ada English metric, nama family-nya itu metric. Metric template. Jadi yang tadinya imperial, dibuka aja, cari yang bagian metricnya. Metric template namanya. Seperti ini. Ini karena 2021 ya, penamaan foldernya sudah beda. Nah, tinggal cari yang metric, lalu pilih yang structural analysis default. Itu kalau misalnya memang baru mulai pengerjaan project ya, supaya tidak perlu mengubah settingan-settingan lainnya. Nah, tapi kalau misalnya sudah terlanjur banyak, bisa juga Ibu ganti di tab manage. Lalu pilih di sini project unit. Boleh juga ya. Yang lainnya diganti ke milih. Tapi kalau misalnya baru banget mulai project, lebih baik new aja. Kalau template non, itu biasanya pas instalasi ya Pak, itu ada yang nggak lengkap. Itu bisa sebenarnya di-download. Coba sebentar saya copy-in dulu. Bisa di-download di sini ya. Nah, ini udah saya kirim ada web pas ada link-nya. Itu boleh dibuka aja, dipilih nanti versi berapa, lalu pilihnya metric. Nah, kalau misalnya sudah, ya, pastikan di sini ada bagian RSA-nya ya, ada bagian robotnya, karena ini akan kita bawa ke si RSA. Nah, terus sekarang kita mau coba modeling dulu untuk bagian kolom dan baloknya. Nanti masing-masing dari kolom dan balok akan kita kasih gaya dan juga self-weight-nya ya. Kita harus setting dulu untuk load case dari Revit. Oke ya. Sekarang saya masuk di bagian struktur. Lalu saya pilih kolom.
struktur, lalu pilih kolom. Nah, kita pilih yang konkret ya. Kita pilih yang konkret aja. Kalau misalnya ibu dan bapak mau mengganti dimensinya, itu boleh kita edit type dulu ya, seperti biasa. Edit type dulu, lalu di duplicate ya. Kita ganti dulu. Saya bisa jadi 500 kali 500. Oke. Okay. Kalau sudah diduplicate, diganti lagi B dan H. Nah, ini saya oke. Okay. Ya. Nah, jangan lupa setiap kita mau menempatkan kolom, ini harus kita setting ya, yang bagian placement-nya. Kita ganti ke height karena kita mau menyambungkan kolom dari level 1 ke level 2. Jadi depth-nya kita ganti height, dan connected-nya ganti ke level 2. Seperti ini. Silakan dicoba ganti dulu. Nah, kalau sudah ini tinggal kita placement aja ya. Saya placement ada 4 di sini. Mau seperti ini aja ya. Kita bikin yang simpel-simpel aja dulu. Kita bikin seperti ini. Ini saya buka di view 3D-nya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya kolomnya sudah jadi, kita mau masukin lagi untuk bagian baloknya. Jadi, tinggal masukin ke level 2 ya. Level 2. Lalu kita pilih struktur, lalu pilih beam-nya di sini. Oh, sebelum menempatkan kolom, tadi saya hanya mengganti ininya aja, Bu. Dimensinya. Ya. Jadi, cara ganti dimensinya, masuknya ke struktur, pilih kolom, nah, di sini pilih edit type. Pilih edit type dulu, lalu supaya tidak mengubah default yang sudah ada, kita duplikat. Dikasih nama dulu sesuai dengan ukuran kolom ibu. Ya, kalau udah di oke, lalu ganti B sama H-nya. Ya, ganti dulu angka-angkanya. Kalau sudah di oke, lalu ganti di sininya, Bu. Tadinya kan awalnya di depth ya. Ini kita ganti ke height. Lalu unconnected-nya ganti ke level 2. Baru kita placement. Levelnya kita nggak ganti, Pak. Pakai yang udah ada dari Revit aja. Levelnya nggak diganti, cuma tadi jarak antara grid-nya saya pakai di 4000. Ya. Nah, kalau sudah, kita sekarang mau placement lagi untuk baloknya. Nah, untuk baloknya, di sini kita bisa masuk lagi di struktur, lalu pilih beam ya. Cari dulu untuk beam-nya.
Nah, lalu seperti biasa, kita carinya itu untuk yang konkrit. Jadi baloknya kita gunakan konkrit. Ya. Kalau misalnya mau diganti ukurannya, boleh silakan di-edit type lagi. Ini saya di-type dulu, saya ganti misalnya, ini saya duplikat ya. Ini saya ganti ke 450x450. Oke. Ini saya ganti lagi 450. Ini saya ganti 450. Ya, silakan dicoba dulu. Kalau sudah, tinggal di oke aja. Oke. Nah, lalu kita placement. Nah, untuk placement-nya, ini saya nggak langsung ngeklik, lalu disambungkan sampai ujung ya. Karena saya maunya itu memang terdefinisikannya sebagai satu segmen. Jadi, satu-satu ke masing-masing kolomnya ya. Kalau ujung-ujung kan nanti cuma jadi satu segmen aja. Jadi saya maunya itu dia punya 4 segmen. Oh, sorry, 3 ya, 3 segmen. Jadi dari ujung ke ujung kayak gini, klik sampai dia jadi, lalu disambungkan ke ujung-ujungnya seperti ini ya. Ini juga saya tambahin. Sampai sini. Ya. Silakan dicoba dulu, kalau udah escape 2 kali. Ya. Nah, kalau misalnya sudah, ini bisa saya, oh ya sorry, ini yang tengahnya juga saya tambahkan ya. Jadi biar nggak kosong, saya tambahin ujung-ujung seperti ini. Oke. Kalau sudah, saya escape 2 kali. Nah, ini kita bikin modelnya cukup seperti ini aja dulu ya. Karena takutnya nanti pas running di robotnya itu memakan waktu cukup lama. Jadi, kita ambil yang simple dulu. Nah, ini adalah model yang sudah jadi. Ini adalah model strukturnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau setting dulu untuk load case-nya. Jadi kita masukin beban apa namanya penamaan bebannya, lalu kita masukin bebannya ke dalam struktur kita. Nah, untuk di Revit, kalau misalnya kita sudah mau memasukkan beban ataupun kita cek bebannya gitu ya, itu bisa kita lakukan di 3D View, lalu bagian analytical model. Jadi kalau misalnya menggunakan template struktur, memang akan ada satu view namanya analytical model. Ini bisa kita klik 2 kali ya. Dia akan seperti ini bentuknya. Jadi hanya garis-garis aja. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya sudah, kita mau coba setting dulu untuk load case-nya. Nah, untuk setting load case itu bisa kita lakukan di tab Analyze. Ya. Lalu di sini ada yang namanya load case. Silakan dicari dulu. Ya, untuk
tumpuannya itu memang bisa dimodelkan. Jadi ada dia fix atau misalnya saya lupa namanya, itu ada 3 pilihan atau 4 pilihan gitu. Nanti kita coba setelah ini ya, Pak. Untuk tumpuannya. Nah, balik lagi kita ke tab analyze lalu pilih load case-nya. Nah, nanti di sini muncul namanya load case. Ada live load-nya, ada dead load-nya, ada wine, ada snow, dan lain-lain ya. Nah, ini bisa kita tambahkan atau misalnya kita nggak mau load case-nya sebanyak ini. Kita cuma butuh live load sama dead load-nya aja, itu juga bisa. Nah, nanti untuk load case ini, semua yang ada di Revit akan terbawa ke robot juga. Ya. Jadi, semua yang ada di sini bisa kita bawa ke robot struktural. Ya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita mau hapus nih, supaya nggak terlalu banyak nanti ketika di-running di robot ya. Ini saya mengurangi adanya error, karena kadang-kadang kalau misalnya sudah terlalu banyak gede gitu modelnya, takutnya memakan waktu agak lama, itu aja sebenarnya. Ya. Jadi saya supaya finalnya kelihatan, jadi ini saya delete aja. Ini beban anginnya saya hapus. Bias aja. Ini juga dihapus. Ya. Saya sisakan hanya di bagian dead load-nya dan live load-nya. Silakan dicoba dulu. Nah, kalau misalnya sudah dihapus ya, ini bisa kita tambahkan. Misalnya saya mau tambahin satu self weight-nya atau beban si struktur itu sendiri. Jadi saya langsung menduplikat ya. Name-nya ini bisa kita ganti jadi SW ya, SW1. Case number-nya kita biarkan aja tetap nomor 3. Lalu dia punya nature-nya, dia itu termasuknya ke beban apa gitu ya. Ini saya ganti ke dead ya. Kategorinya saya masukkan ke dead load. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu punya load case-nya sendiri, nanti silakan disetting aja, nggak masalah ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Ya. Nah, kalau misalnya sudah, ini bisa kita oke. Kita sudah punya 3 load case. Nah, sekarang kita tinggal assign dulu nih untuk bebannya. Atau kita bisa juga assign untuk tumpuannya ya. Nah, untuk kita start tumpuan dulu aja. Jadi, untuk tumpuannya kita masuk lagi ke tab analyze. Lalu pilih di sini yang namanya boundary condition. Analyze, lalu pilih boundary condition. Nah, ini kita klik aja boundary condition-nya. Nah, nanti di sini ada namanya state ya. Nah, ini bisa kita pilih kalau misalnya ada yang tumpuannya jepit, roll, atau misalnya sendi gitu ya, ini bisa dipilih yang mana yang disesuaikan. Misalnya saya menggunakan yang fix, ini tinggal saya arahin aja ke ujung poinnya seperti ini. Jadi kalau misal kursornya saya arahin ke bagian bawah, nanti akan muncul poin kecil, ini tinggal diklik. Ini udah jadi tumpuan yang fixnya. Nah, ini saya masukin aja semuanya ya, seperti ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau coba, misalnya satu pakai sendi, lalu misalnya ganti ke yang roll, ini juga boleh ya, nggak masalah.
dia nanti ya hanya berbeda di logonya aja nih, di objeknya aja. Silakan dicoba dulu. Masuknya ada di analyze, lalu pilih boundary condition. Nah, kalau sudah, nah kita mau masukin beban yang dead load dan live load-nya gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya kita bukanya di boundary condition, sekarang kita bisa buka di load ya, yang sebelah kanannya. Nah, di sini ada load itu ada 6 macam. Ada point load, ada line load, dan ada yang hosted ya. Bedanya apa? Kalau misalnya hosted itu dia langsung memberikan gaya pada objek yang kita tunjuk seperti ini. Jadi kalau misalnya segmen baloknya itu 3,5 meter, maka beban yang dimasukkan itu adalah merata sepanjang 3,5 meter. Ya. Kalau line load, kita bisa masukin gayanya itu, misalnya saya cuma butuh setengahnya aja, seperempat L atau setengah L-nya. Itu bisa kita setting. Jadi tergantung dari desainnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini saya misalnya menggunakan yang hosted line load ya. Nah, terus setelah pilih hosted line load, kita bisa gunakan load case-nya. Di sini ada DL dan LL-nya ya. Misalnya saya menggunakan DL dulu. Lalu di sini ada gayanya, ada force-nya. Dia gayanya berapa, nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, atau nilai Z-nya. Ini bisa kita atur. Kalau ini minus 1, berarti pas saya klik, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi gayanya itu ada 1 kN ke arah bawah. Nah, kalau misalnya pengennya ke samping, gayanya ke samping gitu, misalnya anggaplah beban angin gitu, atau yang lain ya. Ini bisa saya nolin. Lalu dari bagian... sebentar, saya lupa satunya. Nah, ini ke samping ya. Berarti X-nya minus 1, dia ke arah kiri. Berarti kalau mau ke kanan, saya ganti jadi 1 seperti ini. Kalau di sini ya. Nah, kayak gitu. Silakan kalau mau dicoba-coba boleh. Ini saya setting lagi, jadi minus 1 aja. Dari Bu Auli, Pak Aulia ya. Berat sendiri kolom dan baloknya apakah terhitung otomatis? Maksudnya untuk kuantitinya Pak, atau gimana? Kalau misalnya untuk yang self-weight-nya, itu biasanya bisa kita assign dari materialnya ya. Sini misalnya. Untuk si self-weight-nya itu sendiri, iya. Nah, itu biasanya akan terkalkulasi secara otomatis tergantung dari material yang kita setting. Nah, ini kan kalau saya buka, saya klik objeknya, lalu saya pilih struktural material, biasanya di sini ada seperti weight-nya berapa, lalu misalnya roughness-nya dan lain-lainnya. Coba ya, saya cek. Nah, ada seperti kayak gini-gini ya, Pak. Nanti itu bisa terhitung juga. Jadi, semuanya tergantung dari material apa yang Bapak assign.
Ini saya tambahin lagi untuk beban live load-nya ya. Tadi kan baru setting untuk bed load-nya aja. Saya masuk lagi ke analyze, lalu pilih load lagi. Nah, ini yang saya ganti hanya di bagian load case-nya. Ya, LL. Ini mau di sini tambahin boleh, atau misalnya mau ditumpuk kayak gini juga nggak apa-apa ya. Nah, ini sebenarnya udah ada, cuma karena dia bertumpuk, jadi ini hanya warnanya aja. Kalau live load dia kuning, kalau yang dead load itu warnanya keungu. Saya tambahin seperti ini. Silakan dicoba dulu untuk assign bebannya. Jadi memang biasanya banyak sih Revit user yang nanya fungsinya untuk beban ini apa sebenarnya di Revit. Kalau Revit itu sebenarnya nggak bisa buat analisis gitu ya. Jadi memang dia hanya sebagai yang membantu aja sebelum kita proses lebih lanjut ya. Bu, di saya tidak ada line load, hanya ada point load. Di sininya nggak ada, Bu? Di load-nya? Hosted line load? Biasanya sih kalau ini memang sudah dari Revit-nya, biasanya sih langsung ada. Ini yang load ya, lalu pilih hosted line load. Ini sudah jadi untuk modeling objek dan juga bebannya ya. Kita buat yang simpel kayak gini aja. Nah, sekarang sebelum kita mulai ekspor si model Revit ini ke robot, kita buka dulu robotnya ya. Jadi, kita langsung buka aja robotnya ini, saya sudah open ya robotnya. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini. Nah, silakan dibuka dulu robotnya. Kita mau setting dulu perkenal untuk user interface-nya dan juga untuk setting beberapa settingan unit dan lain-lainnya. Jadi memang dari si robotnya ini sudah harus kita setting dulu ya. Baru nanti kita export modelnya ke robot. Kalau sudah dibuka, di sini ada new project. Kita buka dulu yang bagian building design. Karena kita kan ngebawanya itu dari format 3D ya, dari Revit-nya itu kan sudah 3D. Jadi kita bukanya dari new project, bagian building project. Kita buka building design-nya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Nah, di robot kita juga harus setting dulu nih untuk satuannya. Nah, untuk setting satuannya kita bisa masuk di bagian tools. Kita buka di tools, lalu kita pilih job preferences. Ya, bukanya di tools, lalu pilih job preference. Nah, ini kita buka aja job preference-nya. Nah, nanti akan muncul satu window seperti ini.
Nah, kita setting dulu aja di bagian unit dan formatnya. Pastikan kita menggunakan yang bagian metrik. Ini klik aja metriknya. Lalu kita yes. Jadi dari tools, pilih job preference. Lalu kita klik bagian unit format. Lalu ganti ke metrik. Nah, sudah ganti ke metrik, sekarang kita coba cek dulu ya di bagian design code-nya. Ya, ini kalau saya buka ada lagi loads-nya, tapi kita coba buka dulu di design code-nya. Bagian RC structure-nya ini bisa diganti ya kalau misalnya memang punya spesifikasi standarnya sendiri. Ini saya buka, pilih more aja. Nah, ini sudah ada yang bawaan dari beberapa negara. Nah, sayangnya yang SNI ini memang belum ada. Biasanya kita bisa menggunakan yang ACI 318M14. Tinggal kita masukin. Ya. Jadi, dari RC structure-nya, dipilih drop-down ke bawah, kita pilih yang more. Saya gunakan yang ACI 318M ini. Saya masukkan, lalu klik OK. Ini jadi sudah ganti ya, RC-nya. Silakan diganti dulu. Nah, kalau sudah diganti, kita mau coba buka lagi bagian loop-nya. Nah, ini kode combination-nya juga saya ganti ya. Ini saya samakan aja. Jadi, di drop-down, pilih more, pilih lagi yang si ACI 318M-nya. Ini ya. Pilih yang kode combination. Lalu pilih yang ACI ini. Kalau sudah, tinggal kita oke aja. Nah, ini juga seismic log-nya. Kalau misalnya mau diganti, ini juga boleh ya. Disesuaikan aja nanti sama standar project masing-masing. Oke, nah ini udah semua kita setting ya. Oh, ini sebentar, ini belum keganti sama saya. Ini udah keganti, design code-nya juga sudah saya ganti, lalu saya tinggal oke aja. Nah, itu biasanya settingan yang harus kita setting dari awal, sebelum kita membawa model Revit-nya ke robot struktural. Ya. Nah, sekarang udah jadi settingannya. Sekarang balik lagi ke Revit. Kita balik ke Revit seperti ini. Nah, kalau sudah balik ke Revit, sekarang kita tinggal bawa modelnya. Kita masuk ke Analyze. Lalu pilih Robot Structural Analysis. Kalau sudah dibuka robot struktural analisisnya, kita bisa pilih yang robot struktural analisis link. Jadi otomatis gambar Revit-nya ini akan terlink ke robot. Kalau masing-masing nanti, misalnya saya punya perubahan dari Revit, bisa saya update ke robot, begitu pun sebaliknya ya. Jadi integrasinya sudah mudah. Ini saya pilih yang robot struktural analisis link. Klik. Nah, seperti biasa ini ada tiga pilihan. Kita karena baru pertama kali mulai, jadi kita pilih yang send model aja. Lalu di sini ada send option-nya.
Ya, kita coba buka dulu send option-nya. Nah, ini ada specify case that contains self weight-nya. Kita bisa setting si self weight-nya ini masuknya ke load case yang mana, ya. Karena tadi kita udah buat yang SW, jadi kita pilih SW-nya aja. Nah, ini kalau misalnya nanti bikin sambungannya baja, ada connection-nya, ini bisa di-checklist aja. Tapi karena kita nggak punya reinforcement, nggak punya steel, jadi ini kita abaikan. Kita hanya ganti di SW1-nya aja. Oke, nah ini kalau udah kita oke aja. Lalu ini tinggal kita oke. Ini ada prosesnya. Ditunggu dulu aja. Tunggu sebentar ya, ini kita lagi proses. Nanti di robot, untuk level dari Revit-nya, lalu untuk objek-objeknya ini sudah langsung terlihat. Nah, ini sudah selesai. Untuk menandakan bahwa dia sudah selesai, nanti akan muncul satu window pop-up seperti ini. Ini ada report-nya. Jadi kalau misalnya ada yang error atau enggak, itu bisa kita cek. Ini kalau saya klik yes, nanti munculnya report seperti ini. Ya. Ini saya close aja karena kan enggak ada masalah ya. Jadi ini saya close. Lalu otomatis window robot akan terbuka. Nah ini sudah ada ya untuk tumpuannya. Ini udah ada yang satu yang roll, satu yang jepit, dan lain-lain. Nah, di robot, untuk level kita menyebutnya sebagai stories. Jadi ini sudah ada level 2-nya. Lalu di sini ada kolomnya, ini ada 8 kolom. Baloknya ini ada 10 balok. Nah, kalau misal pengen lihat untuk view solid-nya, ini kan hanya view analytical-nya aja. Kita pengen lihat view solid-nya, ini bisa kita buka di bagian section shape-nya. Ini memang nggak terlalu smooth kayak di Revit ya. Ini hanya untuk menandakan kelihatan solid-nya aja. Nah, terus kalau misalnya ini udah jadi, modelnya. Terus kita pengen tahu udah ada beban apa aja sebenarnya yang bekerja pada model ini. Ya. Nah, untuk lihat beban apa aja yang ada dalam model ini, kita bisa masuk ke bagian load, lalu pilih load table. Ini sebentar, lagi loading. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini udah ada SW-nya, sudah ada self weight-nya, lalu ada LL-nya, ada DL, dan lain-lain ya. Ini tinggal close. Jadi, bukanya di load, lalu pilih load table-nya. Buka aja load table-nya. Oh, ini ternyata gayanya yang sudah ada pada project kita. Kalau mau close-nya, tinggal yang di bawah ini ya. Jangan yang atas, nanti robotnya malah ketutup. Jadi, pilihnya yang bagian bawahnya. Nah, terus kalau mau lihat, ini kan sudah tahu nih, di tabelnya udah ada beberapa gaya. Terus kalau di modelnya ini sebenarnya di mana ya posisi bebannya itu? Ya. Ini bisa langsung kita buka di bagian atas ya, ada yang 1, 2, 3 ini. Ini bisa kita pilih. Nah,
Nah, jadi kalau misal sudah dipilih tapi belum terlihat, di bagian bawah ini ada yang namanya load symbol. Ini bisa kita klik load symbolnya. Nanti dia akan memperlihatkan besar gayanya dan arah gayanya seperti apa. Atau bebannya, sorry. Jadi, ininya diganti dulu, disesuaikan dengan nama beban yang mau kita cek. Kayak gini. Lalu, di bagian bawah ada yang namanya load symbol. Ini silahkan diganti-ganti, dilihat-lihat dulu. Kalau SW ini memang nggak ada gayanya, karena kan keseluruhan dari objek ya. Jadi, dia nggak kelihatan. Ini ya. Silahkan dicoba dulu. Okay. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kita mau tinggal kalkulasi aja. Oh ya, sebelum dikalkulasikan kita harus bikin beban kombinasinya dulu, ya, supaya pas dikalkulasikan itu dia lebih proper gitu ya. Nah, untuk masukin kombinasi pembebanannya, kita bisa masuk di bagian load di sini. Nah, di load ini sebenarnya ada dua cara untuk kombinasinya. Ada yang secara otomatis dan ada yang secara manual. Nah, biasanya kalau yang manual ini, kalau misalnya Bapak menggunakan standar kombinasi yang beda-beda gitu ya, 1, sekian atau faktornya beda-beda, ini bisa kita setting dengan manual. Kalau otomatis itu biasanya berdasarkan dari standar si ACI yang tadi kita setting di awal. Ya. Ini sekarang kita mau coba buat dulu yang secara manual ya, supaya nanti ketika mau setting projectnya sendiri nanti sudah paham. Ya, kita buka ke load, lalu pilih manual combination. Nah, di sini ada tiga combination type-nya. Ada yang ultimate, ada yang SLS juga. Saya agak lupa nih apa singkatannya. Kita pilih satu-satu ULS dan SLS-nya. Ya, misal combination-nya, saya kasih nama ULS juga. Lalu saya oke aja. Ya, jadi, masuk di manual combination, pilih combination type-nya. Ini saya sesuaikan combination name-nya dengan combination type-nya ya. Kalau misalnya nanti lebih dari satu, misalnya kombinasinya, tambahin aja satu kayak gini, ULS-1. Oh, service load. Ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita oke dulu. Nah, nanti di sini kita bisa masukkan, misalnya saya mau masukin DL sama LL-nya untuk si ULS-nya. Ini tinggal saya blok ya, dua-duanya. Lalu saya input seperti ini. Ini SW-nya kalau mau dibawa, dibawa, kalau enggak. Nah, ini faktornya sudah ada ininya, sudah ada angkanya. Tapi kalau misalnya mau diganti, faktornya di sini juga bisa ya. Jadi tinggal masuknya ke factor definition, lalu diganti angkanya. Pertanyaan dari Bapak Asep, bedanya hosted load dengan yang tidak apa ya? Nah, kalau hosted itu, Pak, ini saya balik dulu ke Revit sebentar ya. Kalau hosted itu, kita sudah masukkan bebannya berdasarkan objek. Jadi, misalnya saya buka di level 2 aja deh. Ini level 2 analytical. Oke, gini. Nah, kalau misalnya Bapak menggunakannya yang hosted line load, itu Bapak arahkan ke balok, nanti semua gayanya akan diaplikasikan ke satu segmen balok ini. Ya.
ini namanya line load ya, jadi satu garis dia biasanya untuk balok atau misalnya untuk dinding kayak gitu-gitu. Kalau point load itu dia akan ditempatkan di kolom. Biasanya sudah ada objek kolom atau pondasi misalnya, terus dia pasti ditempatkan di asnya si balok atau kolom atau pondasi itu. Kalau area itu biasanya Bapak punya slab. Itu kalau Bapak klik slabnya itu akan muncul gaya sebesar si slabnya itu sendiri. Ya. Nah, kalau yang poin biasa, ini saya bisa masukin gayanya satu gaya terpusat. Ini di mana aja bebas. Jadi nggak kalau hosted kan dia pasti cuma di objek ya. Kalau point load biasa, ini bisa di assign di mana aja semau saya. Kalau line juga sama, saya bisa masukin beban. Misalnya saya cuma butuh setengah L-nya, berarti saya bisa setting atau saya masukkan bebannya dari ujung ke tengah sampai sini. Setengah L, saya dapat beban merata sebesar setengah L-nya. Kayak gitu. Kalau line load yang hosted kan dia pasti memilih satu objek ya, ujung ke ujung. Kita nggak bisa pilih setengah L-nya atau seperempat L-nya, seperti itu. Begitupun yang area. Kalau area, ini saya bisa bikin, misalnya saya mau ada bebannya cuma di sini aja. Nah, ini bisa kalau misalnya menggunakan yang area load. Ya, kalau yang hosted area, dia pasti kalau Bapak punya slab, dia akan menambahkan gaya sebesar si slab itu. Itu ya. Jadi beda. Ini saya Ctrl Z. Itu ya Pak, bedanya yang hosted dengan yang biasa. Saya balik lagi ke robotnya. Nah, ini udah saya setting. Ini saya sesuaikan dengan settingan si robot aja. Jadi ini saya apply dulu. Ini untuk beban ultimate-nya. Terus saya mau tambahin satu lagi untuk beban si service-nya, SLS-nya itu. Caranya saya tinggal pilih new. Lalu combination type-nya saya ganti ke SLS. Ini juga saya ganti jadi SLS1. Silakan dicoba dulu. Nah, kalau misalnya sudah, ini saya oke lagi, lalu saya bisa setting beban apa saja yang masuk dalam kombinasi beban servisnya. Misalnya saya masukin gini. Kalau sudah nih, tinggal saya apply, lalu saya close aja. Ini ceritanya sudah selesai ya, untuk pemasangan, untuk pengaturan beban kombinasinya. Nah, sekarang tinggal kita calculate. Kita mau hitung force-nya, momennya, dan lain-lainnya. Caranya, kita bisa langsung masuk ke bagian analisis. Ya, lalu pilih di sini calculation. Nah, ini nanti dia langsung ketika pilih calculation, dia langsung mengenerate, menganalisis. Kalau udah berhasil, nggak ada warning apa-apa, dia akan kembali ke tampilan asal seperti ini. Ya, silahkan dicoba, dia adanya di tab analisis, lalu pilih yang calculation. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kita mau lihat diagramnya. Kita mau lihat diagram force momentnya,
nanti akan kita bawa si diagram itu ke Revit. Nah, caranya untuk melihat si diagram momennya itu bisa masuk ke bagian results. Ya, results, lalu pilih diagram for bar di sini. Nah, jadi pilih results, lalu pilih ke diagram for bar. Ya. Nah, kalau misal mau lihat hasilnya, ini tinggal diklik aja FX Force-nya, kita apply, nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau misalnya sama FZ-nya kita mau lihat, apply aja. Jadi seperti ini. Silakan dicoba-coba aja. Kalau misalnya nggak mau terlihat garis, maunya terlihat warnanya solid gitu ya. Ini bisa dibuka di bagian parameternya, lalu fillingnya diganti ke fill. Ya fillingnya dari fence kita ganti ke fill. Apply aja. Seperti ini jadinya. Silakan dicoba-coba, dilihat-lihat dulu. Ya, nah ini kalau misalnya mau di hide lagi, ini tinggal dimatikan aja FX-nya sama FZ-nya. Bisa diulang kah? Oh iya bisa. Kalau misalnya Bapak mau nambahin beban, baliklah dulu ke Revit, Pak. Balik ke Revit lagi, ya kita masukin bebannya di Revit aja. Nanti tinggal masukin load, lalu pilih yang hosted line-nya. Nanti tinggal kita update ke robotnya. Ya, saya kasih contoh dulu. Ini Bapak buka lagi aja di bagian Revit-nya. Lalu masuk ke analyze, pilih yang load-nya. Nah, ini PZ-nya ya. Ini tinggal diarahin aja seperti gini, klik di sini, klik. Nah, kalau misalnya udah ditambahin bebannya, ini Bapak tinggal masuk ke bagian analyze lagi. Ini saya escape dua kali dulu. Masuk ke analyze, lalu pilih lagi robot struktural analisisnya. Pilih yang robot struktural analisis link. Diklik. Robot struktur analisis link-nya. Nah, karena kita hanya mengupdate, ya, tidak mulai dari awal, settingan yang tadinya send model, kita pilih update model. Kita update model, ini update option-nya, kita nggak punya reinforcement atau steel, jadi ini kita close aja. Lalu tinggal kita oke. Jadi otomatis akan mengupdate ke robotnya. Silahkan dicoba dulu, Pak.
masuknya ke analyze, lalu pilih yang line load. Ini sudah sukses. Tunggu dulu, ini update-nya. Saya tadi nggak terbawa dari Revit ke robot. Ini saya coba, yes. Nah, ini baru kebawa ya. Saya coba lihat dulu geometrinya. Ini udah kebawa. Nah, ini udah muncul ya. Jadi, gini, kalau misalnya Bapak coba send dari robot struktural Revit ya, di-update tapi dia nggak terbawa, coba caranya kita balik. Jadi, dari robotnya, pilih yang bagian add-in, lalu pilih integration, pilih Revit structure. Baru, di sini pilih update model lagi. Jadi, dia menarik updatean dari Revit tuh ke si robot. Nah, ini baru ke bawah ya. Tadi yang ini yang saya tambahkan. Silakan dicoba dulu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah di-update seperti ini, sekarang tinggal kita bawa result-nya ke Revit. Jadi, result-nya bisa kita jadikan gambar kerja di Revit. Ini saya close aja. Ya, ini kalau udah nih saya close aja, nggak apa-apa. Nah, lalu kita sekarang bisa balik lagi ke Revit-nya. Ya, jadi memang bakal bolak-balik ya antara Revit dan si robot ini. Nah, terus kita bisa pilih lagi robot structural analysis-nya, lalu pilih yang robot structural analysis yang link di sini. Klik bagian link-nya. Nah, karena kita sudah menganalisis dari robot, jadi kita pilih yang namanya update model and result-nya. Dan model and results. Ya. Nah, ini kalau sudah kita cek dulu update option-nya ya. Kita masih belum punya reinforcement dan steel connection, jadi ini kita oke aja. Ya. Kalau udah tinggal kita oke. Nah, ini sudah, tinggal kita yes aja. Close. Ya. Saya coba cek. Oke, sebentar. Ini belum terbuka Result Explorer-nya. Saya coba ganti cara kerjanya.
Nah ini saya coba, tadi kan dari Revit nggak kebuka ya si Research Explorer-nya. Jadi yang menandakan bahwa dia sudah berhasil masuk itu, biasanya Research Explorer-nya akan terbuka, gitu, akan bisa diklik. Nah saya coba ubah cara kerjanya, saya send model result-nya dari si robot ke Revit ya. Direct integration, oke. Okay. Ini yes aja. Saya coba cek. Oke, bentar ya, belum kebuka. Sudah muncul. Sebentar ya, saya coba dulu. Oke, no aja. Saya buka Revit-nya lagi. Oke, sebentar ya, ini ada problem. Nah, oke. Kenapa tadi saya problem? Karena saya lupa tadi nambahin beban, tapi nggak saya calculate ulang. Jadi pas send result, ke Revit-nya itu tidak terbawa ya. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu tadi, atau misalnya next time mau send result tapi dia nggak terbuka untuk si explorer-nya, coba di-calculate ulang dulu ya. Terus kalau misalnya udah di-calculate ulang, seperti biasa, tadi saya pilih yang send model and updates. Nanti akan muncul send result to Revit. Nah, karena kita belum punya reinforcement-nya atau penulangan besinya, jadi ini saya matikan aja. Saya baru menganalisis untuk pembebanannya ya. Ini tinggal saya oke. Kita tunggu dulu sebentar, oke ya. Nah ini sudah sukses, ini saya no aja, saya nggak mau lihat reportnya. Ini saya buka Revit. Nah ini ya, si Result Explorer-nya langsung terbuka. Jadi kalau misalnya belum berhasil kan dia jadinya masih nggak bisa diklik ya. Nah ini sudah berhasil, jadi sudah bisa kita buka Result Explorer-nya. Ketika dibuka Research Explorer-nya, kita bisa melihat hasil apa saja yang sudah berhasil kita analisa dari robot. Nah, misalnya, saya mau lihat reaction-nya nih untuk bagian force-nya. Ini saya apply, nanti akan terlihat seperti ini. Ini force-nya. Atau kalau misalnya mau lihat momen-nya, ini tinggal saya klik bagian momen-nya. Ini bisa MX, MY, sama MZ-nya ya. Ini boleh dipilih, memangnya mau dicek, tinggal di-apply seperti ini. Ini untuk reaction-nya. Kalau untuk result-nya, force-nya saya buka, ini jadinya seperti ini. Misalnya saya nggak mau, saya mau cuma Z aja deh. Nanti jadi seperti ini ya. Nanti ada keterangannya di sebelah kiri seperti ini. Kalau yang hijau berarti dia keangkat 3,6 KN. Kalau yang bawah berarti minus 3,6. Ya, seperti ini ya. Nah, terus ini kan saya load case-nya hanya berdasarkan si beban matinya. Kalau misalnya mau berdasarkan si live load-nya, berarti ini saya apply lagi. Nanti biasanya akan berubah. Jadi menyesuaikan ya, dia berdasarkan gaya yang sudah kita input. Atau misalnya mau berdasarkan si beban kombinasi, berarti load case ini tinggal saya ganti aja. Nah, jadi kayak gini ya. Silahkan dicoba-coba dulu.
ini bisa kita save nanti tampilan view-nya, lalu kita masukkan ke gambar kerja. Nah, terus ini bisa kita close kalau sudah tidak dibutuhkan. Ini kita close aja. Nah, result ini bisa kita masukkan ke gambar kerja. Nah, cara masukin gambarnya, kita tinggal pilih view. Lalu pilih yang sheet-nya. Ini memang cuma default dari Revit ya. Kita kan nggak bikin ukuran baru. Jadi, pilih A1 metric. Di OK aja. Ini tinggal kita bawa seperti ini. Kayak gini ya. Ini udah jadi. Nanti kalau misal mau diatur skalanya, ya tinggal kita atur aja. Misal 1:50 lebih besar seperti ini, juga boleh. Ini ya. Oke. Nah, ini udah jadi buat analisis gayanya. Sekarang kita mau coba untuk pemasangan tulangannya. Jadi kalau di Revit kan kita harus modelin satu-satu ya. Nah, kalau di robot ini dipermudah. Jadi ada cara yang lebih simpelnya gitu ya. Jadi ini sudah selesai, kita masuk ke robot lagi. Ya. Terus untuk settingnya si tulangan, ini bisa kita lihat di desain. Jadi ini ada dua, sebenarnya ada required reinforcement sama provided reinforcement. Bedanya apa? Kalau required itu biasanya dia akan menghitung kebutuhan dari si objek, misalnya kolomnya atau baloknya. Kalau yang provided biasanya dia itu sudah langsung digambarin, jadi sudah langsung ada BBS-nya. Nanti bisa dijadikan kita export gitu gambar kerjanya. Ya. Nah, kita mau coba satu-satu dulu. Kita mau coba pakai yang required reinforcement. Jadi masuknya di design. Lalu pilih required reinforcement of RC beam. Nah, kalau slab sama wall, karena tadi kita nggak buat, jadi kita nggak bikin dulu ya. Tapi kalau misal punya slab atau wall, nanti pakai yang RC slab atau wall ini. Nah, ini pilih required reinforcement. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita harus calculation dulu. Ya, jadi membernya ini all, maksudnya adalah semua objek yang ada di dalam project ini, dia dihitung kebutuhan besinya berapa. Ya. Lalu di sini ada bar-nya, ini adalah ukurannya, lalu materialnya, dan tipenya. Ya. Terus ada case-nya, ini bisa kita assign dulu, disesuaikan dengan kombinasi pembebanan kita. Jadi ULS-nya, ini saya klik yang bagian tiga ini. Terus pilih combination, tadi ini yang ULS ya. Saya buka ULS-nya, drop down ke, drop up ke atas. Ya, jadi ke design, lalu pilih required reinforcement of RC beam. Lalu pilih yang list of case-nya, disesuaikan dengan kombinasi pembebanan kita.
Ya, jadi kalau yang combination ULS, ya pilihnya ULS. Dinaikin, close. Begitupun yang SLS-nya. Ini juga kita ganti seperti ini. Close. Silakan dicoba dulu. Saya ke toilet dulu sebentar. Ya. Nah, kalau sudah di setting untuk case-nya, ini bisa langsung kita calculate aja. Kalau misalnya sudah di-calculate, biasanya akan muncul report. Biasanya kalau misalnya menurut si robot ini ada objek kolom atau balok yang terlalu kecil, itu biasanya muncul content warning-nya. Jadi itu bisa kita setting ulang, misalnya mau dibesarkan atau mau dikecilkan, itu boleh. Nah, punya saya di sini korek ya, sudah benar semua. Jadi ini saya close aja. Nah, terus di sini ada required member reinforcement-nya. Jadi kelihatan. Di sini untuk yang 9, jadi 9 itu adalah ini ya, objeknya. Ini kalau misalnya kelihatan. Ya, saya bisa disetting ya. Oke, ini saya iniin dulu sebentar. Kalau mau dihilangin si, apa namanya, gaya-gaya momennya, tinggal balik lagi ke results-nya. Lalu pilih diagram for bar, ini di normalize saja. Atau dimatikan FZ, FX-nya. Kayak gini ya. Nah, balik lagi. Ini combination semuanya. Oh, oke. Okay. Terus kalau mau matiin notes-nya, si arah-arah gayanya, matiin di bagian bawah ini ya. Plot simbolnya matikan aja. Ini dimatikan, apa simbolnya. Balik lagi saya ke required-nya. Nah, terus kalau misalnya mau tahu yang nomor 9 ini yang mana, ini tinggal diklik aja, nanti dia otomatis akan menandakan, oh ini nih, balok yang nomor 9. Nomor 10 yang mana nanti akan terlihat. Ya. Nah, di sini ada, apa namanya, kelihatan ya, top required reinforcement-nya itu biasanya untuk jaraknya gitu ya, berapa, terus distribution-nya 2, 10, 16, nih ray itu semacam diameternya ya, nanti di sini ada transversal reinforcement-nya berapa, nanti ini bisa kita cek aja berapa butuhnya. Udah kelihatan ya semuanya ini fungsinya. Nah, kalau misalnya nanti pas di running ada yang error, itu boleh diklik aja salah satu kolomnya, lalu pilih klik kanan, pilih yang table column.
Nanti ada remarks, ini bisa diklik aja all-nya. Nanti biasanya dia akan menunjukkan mana aja bagian yang error atau apa namanya kelihatan yang errornya itu yang mana dengan kebutuhannya seperti apa. Sampai sini ada pertanyaan mungkin Bapak-Ibu sebelum kita lanjutkan? Ya. Nah, kalau udah, sekarang kita mau coba ngeluarin si BBS-nya atau bar bending schedule-nya. Nah, saya mau balikin dulu si view ini ke tampilan awal. Jadi bisa kliknya tuh di bagian layout di sini. Layout-nya ganti ke geometri. Tampilan akan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya sudah kembali normal untuk tampilannya, untuk yang si BBS ini, kita harus pilih dulu objeknya. Jadi, bisa kalau misalnya butuhnya cuma 3 objek ini, bisa pilih 3 aja. Atau misalnya mau semuanya, berarti blok aja. Seperti ini. Blok. Nah, terus kalau udah, tinggal kita masuk lagi ke design, pilih provided reinforcement of RC element. Ya, diklik aja provided-nya. Nah, nanti ketika kita mulai provided, biasanya dia membutuhkan parameter dari beban kombinasinya. Kalau simple case ini kan pakainya otomatis ya. Kita pilih aja yang manual combination. Ini di oke. Tunggu dulu. Ya, kalau ini ada lagi. Biasanya ini karena untuk beam ya. Jadi kalau tadi hanya untuk kolom. Ini untuk beam-nya. Ini tinggal kita oke lagi. Ini untuk yang footing-nya atau untuk fondasinya di oke aja. Udah ya. Nah, ini kosong, tapi ini sebenarnya sudah berhasil. Jadi kalau misalnya saya buka dari stories-nya, jadi ini seperti levelnya ya. Nanti kelihatan level 00 ada foundation, 1 sampai 8. Jadi ini maksudnya adalah typical gitu ya. Dia punya 8 piece. Nomor 1 sampai nomor 8. Level 2-nya juga sama. Ini ada beam, ada kolomnya juga. Nah, kalau misalnya pengen lihat ini tinggal kita klik aja salah satu objeknya. Klik kanan, pilih calculate. Ini kita calculate aja. Ya kan muncul hasilnya. Nih, ini udah tanda checklist ya, checklist hijau. Sudah berhasil, tapi belum terlihat. Jadi saya klik dua kali. Ini ya kolomnya. Nah, terus kalau mau lihat barnya, tinggal kita pilih kolom reinforcement-nya aja. Dia jadinya seperti ini ya. Sudah terlihat ada pembagiannya, lalu ada diameternya berapa. Ya. Ini kalau saya klik main, ini kelihatan di sebelah kiri, ini adalah tulangannya. Diameter 29, dengan shape sekian, dan lain-lain ya. Begitupun yang transversalnya juga sama. Ini sudah ada shape-nya, diameternya berapa. Nah, kalau misalnya saya nggak mau diameternya 10 karena terlalu kecil. Saya bisa ganti misalnya ke 13. Nah, nanti dia akan otomatis mengenerate ya, seperti apa. Nah, kalau tadi yang di nomor 10 itu, kalau nggak salah dia butuh ada 10 ini. Nanti biasanya dia akan otomatis mengenerate juga. Nah, ini. Terus, mau lihat juga result-nya,
ini ada nilai N-nya, nilai MY-nya sama MZ-nya. Nah, ini maksudnya adalah kombinasi pembebanan yang otomatis. Jadi si robot ini tadi kan kita setting untuk standar beban kombinasinya ya. Nah, ini biasanya yang udah ada. Yang udah include di dalam si standarnya. Ada note-nya juga, kalau mau lihat report-nya seperti ini. Nah, ini kebutuhannya berarti ini udah oke ya. Dengan syarat sekian-sekian, ini bisa dicek seperti ini. Nah, ini udah ada report-reportnya untuk masing-masing objeknya. Nah, terus kalau misalnya kita mau ganti deh bar-nya atau misalnya ada pattern yang lainnya, itu juga bisa kita klik di bagian kanan ya. Itu ada typical reinforcement. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau misalnya mau ditambahin lagi tulangannya, ini tinggal ditambahin aja. Tinggal diklik bar parameternya, lalu disetting lagi. Ya, seperti itu. Atau misalnya ada juga reinforcement pattern-nya di sini, sebelah kanan, reinforcement pattern. Nah, ini untuk yang longitudinalnya, kita misal punya spacing limitnya berapa, ini bisa disetting ya. Jadi, user bisa ngotak-ngatik juga butuhnya seperti apa. Nah, ini untuk yang si stir up-nya itu. Nah, dia nge-tice-nya ke slab atau ke beam. Ini bisa di-setting sesuai dengan desainnya seperti apa. Ya. Nah, terus kalau misalnya mau dikeluarin BBS-nya, di sebelah kanan lagi, itu ada yang namanya kolom drawing. Ini bisa kita klik aja kolom drawing-nya. Dia otomatis jadi BBS seperti ini. Nah, ini fitur yang tidak ada di Revit. Jadi, memang robot dan Revit ini saling bersinergi, jadi bekerjanya lebih maksimal ya. Ini udah jadi untuk kolom satunya. Ya, ini udah ada info-infonya seperti apa. Covernya juga udah ada. Nah, begitupun untuk objek lainnya. Kalau misalnya beam-nya saya mau cek, ini saya tinggal klik dua kali. Ini ada P1, P2, P3. Jangan lupa nih, tinggal kita calculate dulu. Di-calculate, pilih yang beam reinforcement-nya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kita nggak perlu lagi gambar ulang di Revit ya. Ini kan kalau di Revit, biasanya harus satu-satu di gambarnya. Oke, gini. Bar diagramnya juga sama. Ini kayak gini ya. Nah, sama. Kalau misalnya mau diganti diameternya, ini tinggal diubah aja. Ini ada beam node-nya. Ini masih oke semua, nggak masalah. Terus kalau mau dikeluarin gambar kerjanya, tinggal pilih yang drawing. Nanti jadinya seperti ini ya, untuk BBS-nya. Jadi, kita nggak perlu gambar ulang lagi, seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Bapak-Ibu, untuk pengenalan software robotnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, boleh, silakan. Apakah penulangan ini bisa dibawa ke Revit? Bisa ya, Pak. Cuma terakhir saya coba itu masih ada error. Saya mau coba lagi di sini. Di geometri dari
CRC-nya, ini saya ganti ke geometri ya. Lalu ini saya coba ke add-in, integrasi, reference structure ya. Ini harusnya sih bisa dibawa karena memang ada pilihannya. Ini saya send model and result-nya. Nah, tapi sebelum saya oke, ini saya send option dulu. Saya pilih transfer yang reinforcement-nya. Reinforcement project-nya ini saya bawa. Kalau tadi kan saya abaikan ya, karena memang hanya analisis. Jadi, kalau ini saya bawa reinforcement-nya. Saya oke. Saya oke lagi. Nah, ini analisisnya kita centang. Reinforcement-nya juga ya, karena kan tadi kita sudah modelin. Ini saya oke aja. Semoga terbawa. Terakhir saya coba, kemarin masih ada yang error soalnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini yang agak sedikit makan waktu. Biasanya sih nanti memang akan terbawa untuk si tulang-tulangannya. Tinggal disetting lagi, view-nya di Revit, lalu nanti jadi. Gimana Bapak-Ibu, adakah pertanyaan lagi? Ya, tapi ini sambil nunggu ya. Jadi workflow-nya kalau mau kirim ke Revit, tinggal ke add-in lagi, oh ini saya nggak bisa dibuka ya. Nanti integration, pilih yang Revit, terus send model and results, lalu jangan lupa dipilih yang si reinforcement-nya, supaya semua pembersihannya itu akan terbawa. Bentuk tekukan tulangannya juga apakah bisa diedit sesuai dengan keinginan user? Kalau di robot, tadi sih ada pilihan untuk hook-nya. Tapi, sebentar, saya mau coba. Ini masih loading-nya. Sebenarnya sih di sebelah kiri itu, Pak, ketika kita membuat, pembesiannya, itu kan ada hook-nya. Itu setahu saya memang bisa diklik, lalu nanti ada tipe-tipe hook-nya juga. Ini udah selesai, ada warning-nya. Ya, ini warning-nya apa nih? Saya buka di 3D-nya. Nah, ini biasanya ya, nah ini belum terbawa ya. Saya coba cek dulu di result-nya. Nah, ini ya. Jadi, setelah dibuka si Result Explorer, kan tadi kita sempat analisis ya. Udah ada analysis result sama required reinforcement-nya. Ini bisa saya centang aja, atau saya buka dulu. Misalnya mau kelihatan area top-nya, bottom-nya, atau density-nya. Saya coba centang. Saya apply. Oh, ini banyak banget, saya coba. Ini cuma analisisnya aja ya, tapi kayaknya gambar si tulangannya belum ke bawah. Seperti ini ya. Nah, kayaknya ribbernya memang belum terbawa di sini. Saya coba buka. Oke, close dulu.
Iya. Nah, ini problem untuk pribarnya belum terbawa ya. Tapi kurang lebih caranya tadi sama, tinggal desain lalu dipilih reinforcement-nya aja. Ini saya balik dulu ke sini. Ini biasanya kalau setiap kita buka si provider, dia minta dihitung lagi. Jadi oke aja. Oke, ini saya coba kalkulat lagi. Reinforcement. Nah, ini ada hook-nya, Pak. Jadi ini bisa Bapak tambahkan ya. Kalau misal mau berapa size-nya nanti tinggal dipilih aja. Nah, ini dia jadinya ke arah situ, ke arah apa namanya ini bisa sini. Yang bagian bawahnya ya. Jadi dia jadi kayak gini hook-nya. Nanti ini bisa di setting lagi untuk hook-nya. Ya. Seperti itu ya, Pak. Jadi bisa. Oke, gimana Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Oh, kalau untuk result pembesian, ini kan masih di robot ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini tinggal Bapak pilih aja namanya kolom drawing. Ini tinggal Bapak klik, nanti dia otomatis jadi seperti ini. Jadi nggak perlu di drag satu-satu atau Bapak gambar ulang. Tinggal pilih yang kolom drawing, nanti jadi seperti ini. Begitupun yang beamnya ya, ini saya coba ulangin lagi, calculate aja. Kedua kali. Nah, ini tinggal pilih si drawingnya. Klik, jadi seperti ini. Dan jadi sudah otomatis. Bisa ekspor ke CAD kah penulangan dari robotnya? Coba saya cari ekspor. Ini adanya print, coba ya, normal view, drawing component. Oh nih, Bapak bisa cari di sini Pak. Jadi setelah jadi, kayak gini, ini ada namanya open drawing. Ya. Dari Pak Ramli ya, ini ada Bapak tinggal open drawing aja, nanti dia akan minta ke save, ini Bapak yes aja, misalnya yang ini semuanya gitu ya, atau saya cuma pilih satu, ini oke. Okay. Nah, ini saya coba arahin, bentar kok beda. Yes, nah ini. Nanti ada save as type-nya, Bapak pilih yang DWG, DWG format, kalau mau di-cut. Jadi pas pilih yang, apa namanya, si
open drawing-nya, nanti Bapak save, tapi save-nya itu nanti pilihnya ke format DWG. Di sini, open drawing. So, kalau mau di-print langsung, ini ke PDF ya. Kalau mau print langsung ke PDF. Oke, gitu ya Bapak-Ibu. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya serahkan ke Mas Farhan? Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, untuk workshop hari ini saya tutup. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk pengenalan robotnya. Ini memang hanya kulitnya aja, tapi seenggaknya sudah terlihat ya fungsinya robot ini sebenarnya apa. Dan kenapa dia memang lebih maksimal bekerjanya ketika diintegrasikan dengan Revit. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh kontak di sosmednya Cipta Satria di sini. Ya. Ini ada sosial medianya, biasanya kita memang update untuk event-event Cipta Satria. Terus kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen nge-review lagi untuk workshop atau webinar, itu biasanya videonya akan kita upload ke cstc.ciptasatria.com/knowledgebase ya. Seperti itu ya, Mas Farhan udah ready untuk penutupannya? Nanti biasanya kita akan update event-event terkait kalau misalnya ada webinar atau ada workshop lagi, kan tiap minggu biasanya beda-beda ya untuk judulnya. Jadi boleh silakan di-follow sosial medianya supaya nggak ketinggalan. Okay, ya. Oke, Mas Orhan, sudah untuk link questionernya boleh silakan di-copy ke kolom chat. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya juga untuk mengikuti workshop hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa ngisi kuesioner yang kita kirim linknya ada di kolom. Ya, ini saya udah kirim di kolom chat. Mohon diisi untuk kuesionernya karena di nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gitu. Kemudian untuk selanjutnya untuk Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan terkait harga dan produknya Autodesk, bisa langsung kontak juga ke saya untuk nomor HP dan emailnya nanti saya share di chat, kolom chat juga. Sama juga nanti di hari Rabu kita akan update lagi untuk webinarnya dengan tema yang lain. Semoga Bapak Ibu juga masih bisa ikut di hari Rabu. Kemudian bentar.
Ada lagi, Mas Orhan? Oke, ya. Nah, nanti ya Mas Farhan akan memberikan kontaknya ya kalau misalnya punya pertanyaan terkait produk informasi dari Autodesk-nya atau misalnya ada yang ingin tahu mengenai training dan lain-lainnya, nanti boleh ditanyain aja ke Mas Farhan. Mas Farhan, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, ini saya udah kirim apa namanya email dan nomor HP yang bisa dihubungi untuk misalnya mau ada pertanyaan terkait harga tadi bisa juga ke saya. Tadi ini juga udah disampaikan ya terkait sosial medianya Cipta Satria. Jadi untuk update event juga bisa langsung dilihat di sini, Facebook, Instagram, YouTube, kemudian juga ada di website kita di cstc.ciptasatria.com. Kemudian untuk selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ya. Jangan lupa untuk diisi kuesioner yang tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Farhan. Lalu saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian atas waktunya ya. Saya Nurul dan tim memohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian ataupun sikap perilaku. Semoga yang disampaikan bermanfaat ya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di sesi webinar selanjutnya. Ya, sama-sama Bapak ya. Semoga kita semua sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Selamat sore.